Hamas mengungkapkan bahwa tentara Israel telah gagal total dalam mencapai prestasi politik atau militer dalam agresinya terhadap jalur Gaza. Militan itu menyebut hal itu berkat ketabahan besar dari warga Palestina dan keyakinan mereka atas kemenangan yang akan didapat. Hal ini diungkapkan oleh anggota Biro Politik Hamas Izzat Al-Riz. Dalam pernyataannya, Al-Riz menunjukkan bahwa pertempuran Hamas dan Israel telah menghancurkan infrastruktur di jalur Gaza. Mereka juga menghancurkan rumah penduduk dan melakukan pembantaian yang mengerikan pada warga sipil. Namun, semua upaya untuk menggusur rakyat Palestina dinilai gagal total oleh Hamas. Ia pun menegaskan bahwa hal ini dikarenakan ketabahan dari warga Palestina. Al-Riz pun mengkritik propaganda dan hasutan palsu Barat terhadap Hamas, perlawanan Palestina, dan perjuangan rakyat Palestina. Ia juga menekankan bahwa ketabahan legendaris yang dipertahankan rakyat Palestina di Gaza disebut telah menggagalkan semua upaya media Barat untuk memutarbalikkan realitas yang sedang terjadi. Diketahui bahwa sebelumnya Hamas telah melancarkan serangan mendadak di Israel pada 7 Oktober lalu. Perang itu pun telah memasuki hari ke-10 dan korban jiwa terus berjatuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.